Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di partai AFF Cup U19 yang bertempat di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia ya. Masih memprediksi di grup C ya, setelah tadi saya memprediksi Brunei dan Thailand, ini ada juga partai Singapura lawan Malaysia ya. Malaysia berada di puncak seperti tadi saya bilang di video sebelumnya dengan mengumpulkan 3 poin dan 11 gol ya, selisihnya kemarin menghancurkan daripada Brunei Darussalam. Sementara Singapura kalah tipis sama Thailand. Jadi Singapura di pertandingan kedua ini wajib menang dan mengalahkan daripada Malaysia. Tapi susah juga ya, Malaysia kemarin cukup tampil superior ya, itu saja. Oke, tidak basa-basi lagi. Mari kita segera prediksi saja. Singapura lawan Malaysia di ajang AFF Cup U19. Singapura lawan Malaysia, bakal menang Singapura. 3-3. Singapura lawan Malaysia bakal imbang atau draw. Tidak akan juga ya. Singapura lawan Malaysia bakal menang Malaysia. Oke, maju mundur yang menang Malaysia, bosku ya. Menang Malaysia, dan ini akan menjadikan Malaysia lolos ya kalau menang lawan Singapura kali ini. Singapura lawan Malaysia, menang Malaysia selisih 1 gol. Oke, kiri kanan tidak ya. Selisih 2 gol. Oke, maju mundur. Selisih 3 gol. Kiri kanan tidak akan. Selisih 2 gol saja ya. Oke, Singapura lawan Malaysia ya, saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Malaysia dengan skor selisih 2 gol ya. Prediksi skor saya adalah 1-3 ya, karena Singapura ada kemungkinan mencetak gol juga, karena kemarin sudah terbukti lawan Thailand juga ini kalahnya tipis-tipis saja ya. Tapi mungkin Malaysia lagi semangat, lagi gacor, ingin membuktikan kepada publik Indonesia juga ya, karena ini supporternya saling ejek-ejekan sini Mas ya. Malaysia sama Indonesia sama Vietnam ya, sekarang yang lebih panas itu. Oke, prediksi saya Singapura lawan Malaysia adalah 1-3 buat kemenangan daripada tim nasional Malaysia. Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya.